Nah, kalau ini dia plastik campur kayak ada rubbernya juga sehingga. Assalamualaikum teman, welcome to channel Gugum Beauty Care. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu. Alhamdulillah pada bulan April 2021 Bubu menemukan dua merek sikat gigi anak-anak yang halal di pasaran seperti di supermarket, gerai minimarket, bahkan mungkin ada juga jual di toko kelontong ya, dan harganya di bawah 5.000 rupiah. Apa aja itu? Stay tune. Sikat gigi halal yang pertama adalah Kodomo sikat gigi anak-anak atau dalam bahasa Inggrisnya toothbrush curvy. Jadi ini untuk varian curvy ya. Dan posisi logo halalnya memang kita harus agak berusaha ya. Coba kita cek. Nah, ini dia teman-teman, posisi logo halalnya ada di belakang kemasan. Nah, desain kemasannya menurut Bubun sih eksklusif ya, seperti sikat gigi mahal ya. Untuk desain sikat giginya ini yang pertama tuh ada sarung. Sarung ini bikin sikat giginya insya Allah higienis. Yang kedua, ganggangnya ergonomik. Nah, teman-teman bisa lihat ya, ini bikin nyaman kita pegang ya, terutama anak-anak, dan tidak licin. Dan ada beberapa varian warna, jadi kalau kamu nggak suka warna orange, ada warna yang lainnya. Dan susunan bulu sikat ini yang terpenting sih, menyesuaikan dengan kondisi atau struktur gigi anak-anak. Tuh, teman-teman bisa lihat ya. Untuk harganya, wow, kalau mau bilang murah sih ya, karena di bawah 5.000, hanya 3.000. Kan gak nyangka kan, kemasan seeksklusif ini harganya 3.000 rupiah. Sikat gigi anak-anak halal yang kedua adalah Formula Junior. Nah, untuk mencari logo halalnya ini sangat mudah banget, persis di depan kemasan tuh. Jadi bunda-bunda gak usah khawatir lagi ya, kalau logo halalnya di depan kemasan ini memudahkan kita sebagai orang muslim ya, untuk membeli sikat gigi halal untuk anak-anak. Nah, untuk desain kemasannya menurut Bubun sih biasa ya, pakai plastik ya. Terus desain bentuk sikat gigi anak-anak ini ujungnya ada sarung, sarung kepala sikat gigi. Nah, ini bikin sikat giginya insya Allah higienis. Ujung bulu sikatnya bulat ya, bisa dilihat ya teman-teman, dan lembut sehingga aman untuk gusi anak-anak di masa pertumbuhan. Ganggangnya bergerigi ya. Nah, ini dia ganggangnya bergerigi. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, bergerigi sehingga ini tidak licin pada saat menggosok gigi. Dan ada beberapa varian warna. Kalau kamu kurang suka warna hijau atau anakmu maunya warna lain, ada. Untuk harganya sih lebih mahal ya dibandingkan Kodomo ya. Masih di bawah 5.000, harganya ini 4.200. Oke teman-teman, sampailah kita pada kesimpulan sikat gigi halal anak-anak. Menurut Bubun yang posisi logo halal terbaik itu jatuh pada Formula Junior, karena persis di depan kemasannya ini udah ada logo halal, sehingga memudahkan kita konsumen muslim untuk membeli sikat gigi halal anak-anak. Nah, untuk desain bentuk sikat gigi, Bubun suka Kodomo Curvy ini ya, sikat gigi anak-anak yang curvy. Ini desainnya nih menurut Bubun sangat eksklusif ya, teman-teman bisa lihat sendiri. Dan bahan material bahannya plastik, tapi plastiknya itu kokoh ya. Kalau ini plastik banget ya, plastik bening gitu, kesannya murah padahal harganya mahal. Nah, kalau ini dia plastik campur kayak ada rubbernya juga sehingga ergonomik ya. Ini nggak Bubun buka karena ini mau Bubun kasih ke anak-anak. Oke, jadi yang termurah itu ada di Kodomo hanya 3.000 rupiah, dan yang termahal ada di Formula karena cuma dua pembandingnya. Dan ini nggak gampang loh teman-teman nyari sikat gigi anak-anak yang halal di pasaran, karena kan jarang banget ya. Dan Bubun dapat nemunya dua. Ada sih merek lain gitu ya mau Bubun beli, nggak nemu logo halalnya. Jadi mudah-mudahan kedepannya akan bertambah lagi
sikat gigi halal dari merek-merek lain. Oke teman-teman, makasih udah nyimak rekomendasi merek sikat gigi anak-anak halal yang ada di pasaran ya di April 2020. Mudah-mudahan di next berikutnya ada lagi, bertambah lagi merek-merek baru yang udah ada logo halalnya, sehingga kita sebagai konsumen muslim aman untuk membelinya. Makasih banyak buat kamu yang udah nyimak dan baru aja main-main ke channel Bubum Beauty Care. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel Bubum Beauty Care dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu gak ketinggalan info-info dari Bubun. Dan buat subscriber Bubun yang loyal, seperti biasa, like sebanyak-banyaknya dan share ke teman-teman kamu yang lagi nyari sikat gigi anak halal ya. Ini rekomendasi mereknya dari Bubun. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum.